Taman Buah Mekarsari. Tadi sih rencananya mau jalan-jalan, mau olahraga, tapi mungkin kondisinya tidak seperti yang kita ekspektasi. Tapi anyway, kita pingin tetap jalan-jalan. Ya intinya ya, kan kita mau olahraga. Betul. Tadi kita juga sekalian antar Noel, ada kegiatan dengan teman-teman gerejanya. Dan lokasinya ada di daerah Jonggol. Jonggol ya. Cilengsi. Jadi kita ambil lokasi Taman Buah Mekarsari. Waktu aku kecil udah lama ya, tak beberapa kesini. Puluh tahun yang lalu waktu kecil. Sekarang melihat situasi perkembangannya, ya memang jauh sangat berbeda. Jauh banget ya. Iya. Dan mungkin karena pandemi juga kali kemarin. Bisa jadi ada banyak faktor. Iya. Tapi kita masih mau tetap olahraga. Tapi satu hal menarik nih. Jadi baru tahu ternyata di belakang ini ada apa namanya? Wajah. Patungnya Ibu Tien Soeharto. Ya, jadi beliau sebagai pemrakarsa. Pemrakarsa dan pembangun Taman Buah Mekarsari. Kita lihat ya. Ibu Tien Soeharto, pemrakarsa dan pembangun Taman Buah Mekarsari. Ini ada pesan-pesan. Tahu. Ibu Tien. 14 Oktober 1995. Oh, iya. Kelihatan ya, iya, miliki jiwa yang besar dan semangat juang yang tinggi. Tumbuhkan rasa cinta tanah air, bina kekompakan dan kerukunan antar generasi. Ingat, lestarinya negeri tercinta ini sangat tergantung pada utuhnya kesatuan dan persatuan. Amin. Ya, betul sekali. Semoga kita sebagai generasi penerus, bahkan juga untuk generasi anak-anak kita dan seterusnya, menumbuhkan semangat kesatuan dan persatuan demi NKRI. Amin, amin, amin. Yuk kita lanjut jalan. Setelah masuk dari Information Center. Masuknya mana, dari sini? Ya, ini Information Center. Oke. Okay. Masuk sini tuh gate-nya kereta wisata. Nah, itu kondisinya tuh sekarang tuh. Sayang ya, terbengkalai banget. Ini kalau dibagusin lagi ya. Ini himbauan untuk apa ya bilangnya? Pengelola, ya betul. Supaya Taman Buah Mekarsari ini dibagusin lagi. Karena dulu waktu opening pertama kali tahun 95 ya kalau nggak salah, aku tuh nyanyi juga loh di sini, masih remaja waktu itu usiaku. Rame banget, banyak orang tuh dari berbagai penjuru datang ke sini. Ada segala macam buah, kita bisa lihat buah mangga, jeruk dan lain-lain sebagainya. Jadi kalau ini ditata kembali menjadi tempat wisata yang tidak pernah ada ya, karena ini Taman Buah Mekarsari gitu loh, akan sangat bagus sekali. Yuk kita lanjut. Gak ada lah buahnya. Toko buah tapi mungkin gak ada buahnya. Di pinggir jalan lebih banyak buah. Terus kita naik apa, kereta? Jalan kaki. Loh tadi juga naik kereta. Kita paket A sebenarnya. Kita tuh sebetulnya pengen olahraga jalan kaki, mencari lokasi yang tidak pernah kita datangi sebelumnya. Malah kita disuruh naik kereta. Habis naik kereta nanti ada wahana bebek-bebekan. Kita juga disuruh naik bebek, guys. Oke lah, mengenang kita waktu masa kecil dulu. Sepi ya, Pak? Iya, Bu. Gak ada pengunjungnya. Hari ini baru satu grup aja tuh, mereka dari Bekasi. Cuma 200 orang. Lagi praktek mereka di sana. Selama Covid tutup 2 tahun. 2 tahun setengah, 2 tahun lebih, Bu. Itu yang membuat jadi setelah ini ngedrop ya. Betul. Jadi memang dulu sebelum itu agak ramai, Pak, pengunjungnya. Jadi angka-angka ribuan tuh di hari weekend udah biasa gitu ya, berapa. Sekarang enggak. Paling ini weekend aja enggak ada orang. Sepi. Ya jadi paling angkanya 400, 300 gitu, Pak, di weekend. Iya. Gitu. Pasien banget. Mm-hmm. Harus ada iklan lagi, harus ada usaha lagi. Dipromosiin. Kalau enggak promosi enggak itu. Mm-mm. Ayo, Bu, silakan naik. Ayo, Bu. Jalan kita. Iya, ini enggak ada tanda-tanda. Sepertinya tidak ada lagi. Cek dulu. Ya, silakan, Pak. Prihatin juga ya. Iya, baik-baik. Iya, baik. Iya. 1000 tiket A ya. Betul. Abis itu naik bebek-bebekan. Iya, tiket A free-nya naik bebek. Betul. Ah, kalau bebeknya enggak diambil gimana? Enggak apa-apa. Terus kita baliknya pakai ini lagi? Iya, jadi itu tiketnya udah pulang free kereta, udah free.
kita maunya sih nggak pakai kereta, jalan kaki. Maunya jalan, kita tuh ceritanya mau olahraga jalan, Pak. Betul, Bu. Banyak. Sama ini kan ke Ragunan, ke Senayan. Betul. Ya, cari yang agak-agak lebih jauh. Kalau dulu boleh, nggak naik kereta, jalan kaki. Dari sini sampai Danau bahkan boleh. Kenapa setelah itu nggak boleh? Nggak boleh. Taman ini boleh. Sekarang boleh ya, karena iya. Kalau nyasar nyasar nggak apa-apa, nggak kenil. Karena kita nggak kasih mapnya buat yang dikasih petunjuk arah aja. Mungkin ada himbauan juga, boleh juga kalau dipakai buat olahraga jalan pagi. Mungkin semakin banyak orang mau kesini. Kalau bisa dipakai jogging track. Iya, pokoknya ada banyak itu. Orang kan nyari olahraga sekarang. Sementara saat ini belum. Belum ya. Ya mudah-mudahan nanti deh, Pak. Kedepannya mudah-mudahan ibu. Betul-betul. Kayak di Ragunan ada tuh kan tempat jalannya. Iya, Ragunan jadi bagus buat jalan-jalan. Oke, kita jalan. Kita jalan. Oh, jadi Bapak yang ngasih tahu ini apa ini apa gitu. Ya, enak juga sih, sejuk-sejuk naik mobil terbuka. Jadi luasnya Taman Bunga Mekarsari ini berapa hektar, Pak? Ada 264 hektar. Kalau dijalanin total berapa kilometer? Kalau keseluruhan lingkar luarnya 11 km. Lingkar luar keseluruhan 11 km. Kalau lingkarnya enggak, paling pulang pergi sekitar 6 km. Oh, kalau bagian dalam ya, dijalanin pulang pergi total kurang lebih 6 km-an lah. Untuk wisatanya. Oke. Okay. Ya, bisa dilihat di teman-teman. Iya, betul. Dibangun Pemrakarsa dan pembangun adalah almarhumah Ibu Tien Soeharto. Dengan tahun 1995. Iya, 14 Oktober 1995. Ibu nggak hafal sih? Iya, tadi saya baca di depan, Pak. Ibu nggak hafal? Iya. Iya, untung aja daya ingat saya masih kuat. Iya. Oke. Okay. Jadi buah-buahnya ditanam di mana aja, Pak? Ya, kita kali ini kita akan masuk ke tumbuhannya. Ini ada lagi terjadi maghrib dan blok ya. Ada blok A, blok E ya. Nah, ini di plaza depan sini merupakan sentralnya atau di tengahnya. Sentralnya? Sentral dari luas tersebut, di titik tengahnya di sini. Oh, oke. Okay. Jadi di tengahnya ya, Pak? Dari sebelah ke depan itu merupakan ikonnya, gedung air terjun ya. Yang depan itu? Itu namanya Puri Tirta Sari. Gedung itu? Nah, itu fungsinya sebagai kantor pengelola. Itu adalah kantor pengelola Taman Bunga Mekarsari. Betul. Sebagai ikonnya. Ikonnya Mekarsari, betul. Kita sejenak, kalau benar Bapak Ibu bisa foto-foto sebentar lanjut aja, Pak, lanjut aja. Ya udah lanjut aja, Pak. Yang lanjut penting aja. Udah di foto di handphone. Oh. Aduh, Bapak Ibu yakin nih enggak foto-foto sini kan? Sayang loh, sini bagus maksudnya buat foto-foto di backgroundnya aja kan. Udah, lewat aja. Siap. Dulu itu sebelum pandemi, mobil pribadi nggak boleh masuk, Pak. Dia waktu itu cuma tarik rombongan atau yang survei. Sekarang ada paket Garden Drive-Thru. Sejak pandemi ya, sudah ada paket paket Drive-Thru. Jadi diperbolehkan mobil-mobil pribadi untuk masuk. Iya, kelebihannya paket tersebut, mereka boleh tinggal di kebun yang sedang panen. Pada hari itu, misalkan pada tempatnya beli, kita harus ikut beli bintang. Boleh? Biasanya. Boleh diambil? Boleh, kan tetap punya. Kelebihannya kalau kita drive-thru, kita bisa berhenti di pohon-pohon buah yang lagi berbuah. Dan hari ini ular tidak berhenti langsung karena buahnya buah nangka. Jadi sulit untuk berhenti langsung. Jadi kita siapkan buah nangka yang dari kota-kota buat peserta-peserta garden. Karena yang lagi berbuah adalah buah nangka. Jadi kalau kita pakai paket drive-thru yang bisa bawa mobil sendiri, kita bawa oleh-olehnya buah nangka. Sama rambutan. Oh, sama rambutan? Iya dong. Tapi kalau kita pengen yang pas musim durian berbuah, Pak? Hari ini kebetulan ada kebun durian yang sedang panen. Cuman tidak banyak waktu awal-awal panen, jadi bulan Desember di tanggal 3 itu awal-awal panennya. Memang udah mulai ada, cuman nggak terlalu banyak. Tapi kita bisa singgah masih. Jadi kalau yang drive-thru boleh juga bawa durian? Jadi di sana sudah termasuk tiket. Oh. Jadi tempat kita antar ke kebunnya, baik yang drive-thru ataupun yang ini yang naik mereka sudah di sana bisa makan durian. Bisa beli? Bisa berbelanja buah durian, betul. Kebetulan kita pencinta durian. Oh, mantap. Cari, tapi, kalau boleh saya saran, maaf, cari durian matahari, durian matahari. Matahari? Iya. Durian matahari. Dijual di sini? Iya, durian matahari.
tapi tergantung kesehatan kita ya. Kebon durian guys, tuh ada duriannya tuh, bisa dilihat? Ya ada, namanya kebon durian. Berapaan pak di sini? Mahal ya? Nanti bisa tanya langsung ke petugas. Ayo kita nomor sana. Ini kita berhenti di kebun durian, harus icip buah durian. Marketing jualan. Aduh. Kita belum dibeli kan, icip dulu. Kalau... Oh bisa ya? Boleh diicip dulu. Ya kalau misalnya nggak aman ya balikin. Durian. Iya. Hah? Oh itu ada itu. Ini Han, bunga bangke tuh. Mana? Itu baru mau mekar lagi. Ini bunga bangke ini. Sama udah mekar. Oh, itu yang ini. Bahannya mau mekar lagi. Itu belum mekar. Mekarnya kayak gimana? Ya kayak bunga bangke nih Han. Ini belum bau, nanti kalau udah mekar bau bangke dia. Ada bau. Masa sih? Makanya dibilang bunga bangke. Sini kan biar kelihatan gedenya nih. Ya inilah bunga bangkenya saya sebesar ini. Ini belum berbunga, belum maksudnya belum mekar. Ini ya. Mari kita mengicip-icip. Durian karena berduri. Rambutan karena berambut, tapi buah jambu monyet, di mana monyetnya? Jangan. Baunya harum. Harum. Kasih matahari nih, ibu hobi durian katanya. Sabaraha? Durian, matahari. Han, keren. Aneh. Kalau nggak manis bisa diganti. Diganti. Berapa satu bulatan? Ada yang 70, ada yang 80 per kilo. Sekilo 70. Sekilo 70. Kilo 70. Oke lah kita coba yuk. Berarti nyari yang tipis, yang tebel. Kalau tebel, tebel kulitnya. Yang mana yang? Ini benda-benda buah durian yang di tanam di kebun raya Makassari. Taman Buah Makassari. Namanya durian matahari. Ada matahari. Ya. Campur ya. Aneka. Aneka aja. Tapi ditanam di sini semua, Pak? Iya, tanam di sini. Yang ini dari Kalimantan, penanam Makassari ini ya. Dari Mas. Udah ada di pohonnya di sini. Ya, pohonnya ada di dalam. Yang mana nih Pak yang parut yang bisa dicoba? Kasih yang manis, Pak. Ya udah coba itu. Kenapa kayak ubi cilembu yang itu? Karena dia pohonnya dikit. Dan kaki enggak boleh. Habis pakai kereta. Ternyata kita jadi belanja durian. Apa? Pak, dikit lagi. Kenapa? Kita ada yang 70.000 per kilo sama 80.000 per kilo. Kalau mau yang dibongkar juga ada yang 80.000 sama 80.000. Pahit ya? Enak. Enak ya, udah dibongkar aja. Oh ya dibongkar? Bongkar. 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 Jauh bener kita makan durian kesini, Pak. Tapi memang enak sih. Jadi maaf. Gak apa-apa. Ini kita tadinya tuh konsep ceritanya mau olahraga jalan pagi guys. Tapi kita jadi bukan olahraga lagi, tamasya. Kebetulan jenengan suamiku belum pernah ke Taman Buah Mekarsari. This is the first time for him. Ini buat sampahnya Pak. Aduh. Aduh. Terima kasih. Enak. Kok rasanya enak begini ya? Apa ya, pahit ada, manis ada. Enak banget. Juara dia. Enak banget. Bapak ini bisa milih yang bagus sih. Enak banget. Aduh. Bagus.
ini ditanam di sini, Bang. Mm-hmm. Niatnya mau olahraga, bakar kalori. Akhirnya kita menimbun kalori. Mohon maaf, aku tadi juga ada mikir. Tapi kadang-kadang itulah kebaikan Tuhan membawa kita. Betul-betul. Montong kalah, busang king. Ini. Seru. Apa bilangnya ini ya? Artinya durian cililin. Dia percampuran yang pas antara manis, pahit. Tadi cangkok ya? Oh. Kayak bangsawan dia peranakan. Indo dia. Indo. Enggak, ini katanya durian cililin, guys. Lalar-lalar ini juga pun doyan durian. Aduh, mau lihat deh. Ih. Ini satu lagi buat ayam beb. Mau lihat gudang Hasyan? Olo. Ya. Kalau yang di tempat itu rasanya sama kayak gini nggak? Mana? Yang udah kita perwer, beda ya. Gak tau deh. Apa namanya aneka? Cililin. Enak. Ya enak dia itu. Memang apa dia tidak tebal, tapi rasanya gabungan musang king, gabungan durian musang king sama musang sama codot. Codot. Ini kayak mentega. Mentega. Manis sih manis. Cuman gak ada nyerem duriannya gitu. Betul. Iya. Kayak mentega. Pak, iki buat suami saya. Terus gimana nih? Ya. Kayak ubi. Ya, ya makanya tadi dibilang banyak. Gimana ini udah dibuka? Terserah. Tapi gak juga gak apa-apa ya? Bener? Iya bener. Gak apa-apa ya pak? Gak apa-apa. Itu gimana nutupnya lagi pak? Oke lanjut lagi guys, ya. Kita ke taman buah, ke buah apa pak? Kita sekarang menuju area danau ibu. Jadi disana public area-nya tempat berwisata, bisa menikmati berbagai macam wahana permainan yang ada. Ah, kita gak ada main-main pak. Kalau kita gak ngambil main-mainnya gimana? Yang bebek-bebek kan? Disana? Ya gak usah. Atau bisa ngopi disana boleh? Pada ngopi? Ya coba ya teman-teman, ya. Kalian datanglah ke Taman Buah Mekarsari supaya pengelola juga semakin semangat ini, ya. Membenahi. Saran aja mungkin nantinya kalau mau ke sini bisa telepon dulu, kontak dulu tentang musim buah apa biar lebih pas. Oh oke, okay. Bisa juga kalau mau ke sini, kita telepon dulu. Supaya kita tahu buah apa yang lagi berbuah. Dan itu yang bisa dinikmati kalau lagi berbuah. Kukus, ubi iya, yang dikukus. Betul. Warnanya orange. Iya. Kayak bukan durian. Tapi iya betul. Kayak ubi celembu atau buah angkesa itu ya. Ya pokoknya kayak rasa makan ubi lah, Pak. Tapi dia memang kayak mentega ya. Iya. Kuningnya kuning mentega. Itu alkoholnya rendah itu. Iya betul. Oh, ini danau. Danau ini tempat bermainnya di sini bisa bersantai. Pakai piranha ya pak? Terapi apa? Gak. Terapi ikan pakai piranha, kakinya dimasukkan dimakan piranha. Habis dong. Ah iya, cacat tuh piranha. Ada kelapa muda pak ya? Ada juga pak. Oh bisa juga camping ya? Oh betul. Kita kemarin udah makan rambutan.
Kita makan rambutan di Ragunan, Pak. Kejar-kejaran sama macan waktu itu. Iya. Iya. Bukan singa, Pak. Hah? Bukan rambutan itu yang jaga macan. Oh, gitu. Iya, kita masuk ke itu kejar-kejaran sama macannya. Enggak ada buat yang gitu. Tapi adrenalinnya. Ibu yakin enggak, Pak? Ini tahu enggak ini? Rawan jeruk. Ayo, coba aja. Kesa. Iya, kalau di manis kalau... ya. Itu bagian tengahnya nih, lihat begini yang steril ini, Pak, tengahnya. Nah, itu. Iya, ini. Nah, itu. Ini ngangkat berapa nih, Pak? Anis. Ini, Pak, bagian tengahnya. Bapak ambil pegang aja. Ya, kamu coba aja. Ini sini aja pegang ini, pegang ini semuanya. Ini kayak di pinggir jalan kalau kita ke daerah Bandung, Sumedang, udah puncak itulah. Iya, betul, betul, betul banget. Alkesa atau Saulondo? Manis ini. Alkesa ya? Manis. Kalau enggak manis lagi gitu. Campole. Oh, Campolai. Iya, Campolai sama. Eh, ini jam, ini jam. Campolai. Banyak panggilannya, banyak namanya. Campole kalau di Cirebon itu ada sirup Campolai. Cap Campolai. Iya, itu Campolai. Oh, ini tempat wisata terakhir ya? Iya, kalau di Danau ya. Wisata itu ke perkebunan, pertanian gitu. Iya, jadi bisa bagi edukasi bagaimana menanam sayuran, menanam buah ini. Menanam padi. Cocok nih buat anak-anak grup. Yang grup ya, oh grouping ya, satu grup. Kelas, betul. Satu sekolah. Betul. Ya, ya, ya. Yuk. Lanjut, Pak, ya. Lanjut. Ayo. Oh, ya. Kita sudah, pada akhirnya sudah selesai melakukan, bukan olahraga jalan pagi, mengolah mulut. Memakan durian. Aduh, mohon maaf. Tapi itulah. Dapatnya telur. Itu. Dasar emak-emak ya. Kita tuh tadi belanja durian. Ada yang masih buletan utuh. Ada yang udah dibuka. Terus ini nih. Bagus buat. Jadi ya masak lah bisa. Bagus buat perut yang lapar. Ini telur. Ya, telur ayam Arab. Buat dimakan. Ya gak apa-apa lah. Mumpung udah lagi datang ke sini lebih murah jauh. Hmm. Terus. Apa lagi? Ini tadi dapat rambutan dari bapak yang nyetir. Ini katanya dia metik dari 5 pohon. Dari 10 lebih pohon rambutan, dia ngambil 5. 5 jenis. 5 jenis. Tapi yeah. Tetap juaranya rambutan Rapiah. Oke. Kita sekarang mau lanjut pulang. Ayo, yuk. Yuk. Terima kasih ya teman-teman yang sudah mengikuti video ini walaupun pada akhirnya kita enggak melakukan olahraga jalan. Karena kita nggak boleh jalan kaki di sini, harus pakai kereta, harus pakai mobil. Tapi boleh menjadi tempat referensi bagi kalian untuk tamasya. Kita nggak usah pergi jauh-jauh, ternyata di dalam Jabodetabek ya. Masih ada tempat wisata yang perlu kita kunjungi. Siapa tahu dengan kita berkunjung ke sini bisa membangkitkan kembali Taman Bunga Mekarsari ini. Apalagi buat pengelola semakin semangat untuk membuat tempat ini semakin lebih indah, lebih segar, lebih fresh lagi. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. God bless you all.